Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Virya. Kali ini saya akan membahas suatu Pokemon yang bernama Venusaur. Kali ini aku akan bermain Pokemon United lagi. Yang kita bahas adalah Venusaur. Ini adalah Pokemon gratisan yang kalian bisa dapat pas di awal-awal. Dan dia ini tipe SP Attack. Kalau kalian bisa lihat kiri itu SP Attack ranks dengan Attacker. Nah, kita akan mencoba build-nya ya. Yang aku akan pakai adalah Anthem nih, yang ada di recommend di sini ya. Kita coba, dan beberapa Anthem sudah aku coba, tetapi aku merasa kurang cocok gitu. Seperti ini aku udah coba juga kurang cocok, jadi aku mencoba yang di kanan ini. Dan aku coba pakai yang kanan ini, build ini, dan ya bisa dibilangi sering menang aku pakai build yang di bagian kanan ini daripada yang dua ini ya. Nah, kalau di dua pojok ini kan dari recommended dari game ini. Ini efek-efeknya ya. Nah, si kita bakal recovery 14% ketika darah kita low sekali ya. Dia otomatis akan tambah darahnya 14%. Yang kali ini berikut lagi adalah yang kacamata ini, dia cuma menambah SP attack aja. Jadi itu skill attack kita tambah sakit. Berikutnya lagi body barrier. Body barrier ini yang biasanya orang pakai biar gak lembek-lembek banget ya. Dan ini bisa dibilangin item untuk membantu kawan juga. Ketika ada darah kawan yang low, dia akan otomatis memberikan shield atau membuat shield sendiri gitu. Tetapi dia itu random, yang penting di tim kita ada satu yang darahnya low. Semoga game ini kita bisa menang. Kita pakai Venusaur dulu, kita pick. Nah, untuk head itemnya ini ya, seperti yang aku jelaskan, battle itemnya kita inject button. Tapi sebenarnya boleh X attack atau X speed. Untuk skillnya ini kita ambil Giga Drain karena untuk war sangat berguna untuk tambah darah kita, apalagi kita pakai item yang beberapa item defense, jadi cocok banget untuk tambah darah kita. Berikutnya lagi skill kedua itu kita ambil Penta Dance. Kenapa kita nggak ambil Solar Beam? Karena Solar Beam itu kan damage-nya memang sakit banget, tapi dia ada resikonya. Resikonya itu kalau serangan kalian miss gimana, jadi akurasinya itu susah. Kalau sedangkan yang kita pakai skill kedua yang lari itu yang per area itu kan 100% kena, yang penting dia masuk ke area kita itu kan. Kalau laser itu tuh kalau gak kena, waduh, fatal banget. Ini musuh kita ya, Lucario, Alolan, Mamoswine, dan ini adalah Pokemon baru. Ini Pokemon baru, parah banget sih Pokemon baru ini, OP banget. Apa karena dia baru keluar atau apa, jadi dia OP banget. Dia kalau dikomboi dengan Slowbro, dia termasuk OP sih. Kemarin aku juga ketemu yang combo dengan Slowbro. Wah, lumayan deh sih. Kita lihat, kita ambil jalur mana. Oke, kita ambil bawah. Yuk, kecepatan kita ambil. Dia ambil atas, aku ambil bawah, biar cepat. Oh, berhasil ambil ya. Wah, oh, kita ketemu Eevee ya. Agak berat nih kalau kita ketemu Eevee. Oh, sudah Eevee, Lucario.
Ayo kita ganggu dulu Mahmudnya. Kita ambil-ambil dulu momen-momennya. Aduh, sakit banget. Oke, Absol kita udah datang. Aduh, Absol kita ke atas. Waduh, masih sempat ambil ya deh. Masuk, masih sempat masukin bola. Oke, kita hancur dulu. Aduh, kita mati. Yuk, masukin bola. Taknya bagus tak masukin bola tuh. Dapat 9 ya, lumayan ya. Kita dapat assist. Wih, berarti yang nge-kill ya tadi. Kepiting itu ya. Oke, kita level 5. Mereka juga level 5. Wih, yang itu level 6 dah. Kita masuk sini ya. Kita ganggu dulu isinya. Kita ganggu terus. Aduh, gak bisa beranen. Dua attacker serang kita ya. Kita coba defense bisa kita dulu. Soalnya di atas lagi coba nge-push kan. Kita kejar level dulu ya. Satu lagi monyet yang kuning itu lagi cari drit. Oh, udah kena-kena kita, parah banget. Oh, dapat ya, cepat banget ya. Gila. Pesan aku baru tinggal gak sampai 1 menit. Sudah dapat aja deh. Gila banget, cepat nih. Waduh, mundur Lucario. Aduh, kita mati. Ya, Absol. Ya, mundur ya kepitingin tadi. Beda jauh ya levelnya, gila. Level 11 ya udah. Oh, sama juga dengan Absol kita. Wih, itu banyak banget bolanya. Kita coba itu ya. Bantu bantu. Absolnya dia tadi mau masukin bola tuh. Kita tadikan dulu. Coba defend. Ayo. Bisa nih. Oke, kita masukin bola ya. Oke. Kita maju lagi ya. Sedikit demi sedikit. Kita maju. Oh, sakit banget. Bisa lari gak? Oh, gak bisa gilanya. Kepung gitu. Gila, soalnya kumpuli bola deh tadi. Fokus farming. Bagus. Level 12 ya.
Kita bawa lagi ya. Oh, di bawah rame banget. Bertiga ya? Iya, bertiga. Wih, Aloran hampir mati tuh Aloran. Kita defense sebisa kita ya. Wah, dia juga tambah darah terus. Wah, kepiting kita lari kemana aja. Barah, barah. Dapat. Main deh. Oke, kita aja ya. Oke, kita dapat. Atas ya, butuh bantuan atas tuh. Kita coba leveling dulu ya. Kita butuh XP soalnya. Gak ada orang ya. Masukin dulu kalau gak ada orang. Kita bersihin dulu ya land-land musuhnya. Wah, atas. Atasnya seru banget. Kita... Oh, ada Aloran. Mau masukin bola. Kita ganggu terus. The final stretch. You're on fire. Oh, sudah mulai itu ya. Jab das ya. Atau gua mulai coba buka jam dus ya. Wah, tim gua mati semua. Nah, tunggu ya. Ya, siap-siap, itu siap-siap. You're on fire. Kita ganggui terus. Dapat gak ini ya? Dapat dong harusnya. What a goal! What a goal! What a goal! Aku pancing keluar, aku pancing keluar. Kita pancing terus biar gak bisa itu ya. Biar mereka gak bisa defend dengan baik. Oke, kita menang kali ini. Harusnya MVP nya kodok ini. Jadilah ya, si kita juara 2. Menurut aku ya, ini sangat bagus ya. Kalian bisa lihat gameplay aku bermain pakai Venusaur. Ya, menurut aku Venusaur ini termasuk bagus banget, apalagi untuk kita buka war ya, pas rame-rame seperti tadi. Terus ultinya itu sangat bagus buat kita itu si kita menyerang musuh dan musuhnya itu akan bubar ketika kita membuka ulti. Karena sakit banget poisonnya itu. Jadi biasa kalau sudah Venusaur sudah mau buka skill itu. Skill ultinya itu biasa musuh flicker atau musuh bakal kabur karena benar-benar sakit banget kalau kena itu. Damage ada, defense juga bagus.
untuk dia seperti bantu-bantu buka warga bagus, berarti menurut aku ini sangat Pokemon sangat recommended untuk kalian pakai ya. Nah, ini adalah gameplay aku pakai Venusaur, dan ini adalah tag. Jika kalian mau add aku bisa add, nanti kita bisa main bareng. Sekian dari saya, jika kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bye-bye.